Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngebahas soal server atau membeli api captchanya ya. Jadi buat kalian kemarin ada yang nanyain, salah satu subscriber aku ada yang nanyain. Jadi aku mau beli bang. Ini bang, gimana cara depositnya? Oke, ini ada yang nanyain deposit. Jadi kalian tinggal klik aja deposit. Yang pastiin kalian loginin dulu, kalian harus punya akun. Terus kalian ketik raw ID kalian sesuai dengan ID kalian yang ini. Oke. Jadi kayak gini contohnya, teman-teman. Nah, kalian ketik aja ini, terus nanti centang ininya. Terus kalian klik deposit. Nah, klik deposit ya. Nih, nanti ada nama word. Ini ada nama word ya nanti ya. Ini ada nama word. Oke. Ditungguin aja. Nah, ini ya. Nama wordnya CTTL4Z, berarti kita ke CTTLZ ya, kita ke situ ya, kita ke sini teman-teman ya, kita berarti ke CTTL4Z. Ntar ditungguin seseorang teman-teman di sini kalau nggak salah. Oke, tunggu beberapa saat teman-teman ya. Di sini aku mau beli proxy teman-teman, jadi ada proxy di server well. Mati, reconnect gak tuh. Ini aku gak tahu nih. Semoga aja dia gak ini ya, gak terlambat ya. Misalnya aircon nih teman-teman. Servernya kita itu lagi down. Jadi kalau misalnya aku bikin video kayak gini dia. Nah, kenapa sih aku kalau mau ngebahas soal ini malah nge-reconnect dia. Dia malah disconnect teman-teman. Itu ada waktunya ya, jadi kalian harus deposit duluan teman-teman. Nah, ini nggak bagus nih internetnya. Dia nggak bagus teman-teman, internetnya nggak bagus. Aku bakal coba refresh. Aku mencoba refresh teman-teman modemku. Ini kalau aircon kayak gini aku nggak bisa biarin gitu ya. Nah, tuh gagal tuh. Jadi dia kalau misalnya kita nggak deposit di udah ditentuin jamnya atau ditentuin waktunya, dia bakal tulisannya deposit violet. Nah, nanti dia balik lagi dari awal. Ya, dari awal lah gitu ya. Dan aku nggak ada lagi deh. Kebiasaan teman-teman ya, kebiasaan nih. Mau bikin edukasi malah muncul Dino nggak tuh? Nah, Dino. Aduh, Dino. Kita sampai menunggu aja ya, sampai internetnya nyambung lagi. Kita sampai menunggu internetku nyambung lagi teman-teman ya. Karena kalau kayak gini susah juga gitu. Sampai internetku nyambung lagi nih. Kagak tahu sampai kapan internetku nyambung ini. Aduh, bersin aku guys. Oke, kita coba lihat deh internetku. Ya elah, malah nggak nyambung. Oke, pantas aja dia nggak ini, nggak connect. Ini mana sih internetku nggak nyambung-nyambung deh kayaknya. Ya elah, internetku kenapa lagi? Ini wifi ku kenapa ada hotspot? Gila sih. Lah, internetnya nggak mau gitu, nggak mau dikonekin teman-teman. Parah nih, masa sih nggak bisa?
sih nggak bisa nih. Ada. Malah gangguan kayak gini gitu. Ayolah connect weh. Connecting tapi nggak connect gitu internet connect. Ini kayak gini nih teman-teman. Kalau aku mau edukasi malah jadi gini gitu. Internetnya malah nggak nyambung gitu. Astaga. Ini kayak gini nih dia nih. Ini mau di restart komputer gua an. Astaga. Ini enggak GT-nya overload ya, internet gua gangguan gitu. Kenapa sih kalau gua bikin video ini? Gitu kesel banget gua. Ayolah, come on bitch. Wah, gila sih ini. Ini parah banget gitu. Masa sih enggak bisa connect gitu? Aku coba matiin deh. Nih memang kayak gini nih teman-teman. Nih. Nah, ini masih nyambung nih dan nih. Nih, masih ada nih. Nanti kita coba. Oke. Nah, kita coba ya. Semoga aja bisa nih. Masalahnya kalau enggak bisa connect nih, waduh parah banget nih. Nah, ini Windows yang dikena nih. Waduh. Mau edukasi malah kayak gini. Ah. Ayo connect guys. Ini kalau enggak bisa teman-teman berarti violate ya. Berarti kalian kalau mau bikin ya itulah pokoknya ya. Kalau kalian mau deposit dia ada waktu. Jadi kalian tinggal deposit aja, drop berapa aja. Nanti dia masukin saldonya kayak gitu. Yang pastiin kalian ada akunnya aja sih. Ya nggak bisa deng ini, aduh. Ini gara-gara aircon si GT nih, jadi kayak gini sih. Ah, astaga. Connecting terus nih, connecting terus. Aku nggak ngerti lagi dah. Ya kemana lu kak, lama banget. Oke. Okay. Ah ini nih. Lebih banget di Windows 10 nih ya. Masalah internet gitu. Aduh. Kagak ngerti lagi aku. Ini baru connect nih kayaknya. Nah, udah gua bilang kan connect ya. Ah, gila sih, gila. Kenapa sih bikin edukasi malah gua harus trouble si internet bangke emang ya. Nah, udah nih teman-teman. Nah, harusnya udah connect sih. Aduh, komputerku nge-lag juga nih. Oke, udah bisa nih teman-teman ya. Oke, udah bisa. Ya, seperti biasalah internetku ngedown kayak kentang. Astaga. Ini gara-gara lantak tadi nih. Kita harus konekin dulu si GT-nya, teman-teman. GT-nya sih yang paling penting gitu. Karena kalau GT-nya enggak connect ya enggak bisa kita iniin, teman-teman.
Jangan bilang nggak bisa nih. Ah, bisa masuk teman-teman. Oke. Nah, ini nama wordnya teman-teman ya. Ini nama wordnya nih. Ini udah masuk aku, tapi banyaknya yang drop sampah juga di sini ya. Ternyata rupanya ada yang ngedrop sampah di sini. Aku mau coba beli proxy teman-teman ya. Jadi di sini aku mau beli proxy dengan cara deposit dulu nih ke sininya, ke webnya gitu. Wah, emang sedikit lama sih komputerku tuh agak gimana-gimana gitu teman-teman ya. Jadi depositnya itu ya kalian tinggal klik aja deposit nanti. Nah, ini yang ya nanti kah ya. Ini masalah bui apa ya, proxy ya. Nanti aku beli proxy teman-teman ya. Jadi di sini aku bakal beli proxy ya. Proxy-nya proxy premium. Aku mau penasaran juga sih. Kita pertama ketik ini dulu. Nah, ini pastiin keluar dulu deh. Biar enggak kayak gimana gitu. Oke, kita centangin dulu. Ayo cepat. Ini biasaan nih, capcanya yang enggak bisa nih. Kebiasaan capcanya ya. Nah, baru bisa tuh. Nah, gitu ya. Oke, deposit, tunggu beberapa saat prosesnya. Enggak, memang sedikit lama. Kita coba geser dulu. Oke, sedang mencari ya teman-teman, sedang mencari. Oke, ini dapat nih. Oke. Oke. CPM C3 ya, C3M56. Oke. Di sini sebenarnya aku kurang 30 WL aja teman-teman. Jadi kita dropin 30 WL ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal dropin 30 WL. Lah ini nge-lag lagi. Mampus dah gua. Ini waktu tinggal 40 menit lagi. Ya elah. Ini enggak GT-nya si ini yang bermasalah nih. Astaga. Tuh komputerku nge-lag loh teman-teman. Jujur. Ini ada waktunya tapi gimana mau connect-nya coba? Ya aku coba minimize aja deh. Aku enggak ngerti lagi deh. Jangan bilang ini putus lagi nih. Ah, edukasi apa ini, cuk? Ah, gila sih ini. Yaudah, oke lah teman cah, itulah ya. Intinya kalau kalian mau beli ya sudah kayak gitu aja dah. Intinya aku gak ngerti lagi dah, komputerku malah kayak gini. Mau deposit aja susah banget ya. Oke, see you the next time, kita di video berikutnya aja ya. Dadah. Nah nanti kayak gini teman-teman ya. Jadi jadi buat kalian yang udah deposit, nanti dia suruh masuk wad ke sini. Nah nanti ada botnya, kalian tinggal drop aja ke sini teman-teman ya. Kalian tinggal drop. Nah dropnya terserah kalian mau drop berapa, nanti dia bakal masukin di saldo kalian. Dan tunggu aja beberapa saat, nanti udah selesai udah masuk dia pasti. Nah cuman itu aja sih sebenarnya. Ya kalau misalnya kalian ini ya dikasih waktu. Jadi kalian nah ini kalau udah sukses, dia bakal ngeban word. Jadi dia ngeban word gitu ya. Oke teman-teman, thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal coba bahas-bahas video lagi ya. Oke, udah itu aja sih.